lagi di channel aku. Dan sekarang ini kita lagi mau ngebuat ramen, tapi versi kartun ya. Yuk ikutin keseruannya. Oke, pertama kita siapin adonan tepungnya. Masukin air dan kocok. Terus dikocok. Selesai. Lanjut, kita kupas wortelnya. Habis dikupas semuanya, lalu kita potong-potong jadi kecil-kecil. Lanjut, kita pecahin telurnya, guys. Lalu kita kocok nih, sampai dia menyatu. Kita panaskan wajannya, lalu kita taruh cetakan bentuk hati. Masukin adonan telurnya. Adonan jadi, kita taruh di piring. Adonan tepung yang udah kita diamin, kita masukin tuh ke mesin pencetak mie. Didihin air, masukkan mie-nya, masukkan wortelnya, terus aduk-aduk-aduk sampai matang. Masukkan mie dan juga wortel yang udah matang ke dalam wadah saji. Masukkan telur, masukkan jamur, masukkan daun bawang, dan baso-basoan. Selesai! Sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Bye-bye, have a nice weekend.